Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini saya akan mencoba treble ya, tapi ini aku agak aneh sih dengan treble ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini thread yang bikin dia broken parah itu sekarang itu kayak di nerf sama Bandai ya. Di nerf sama Bandai, kenapa begitu? Karena setiap aku make, entah musuh, entah aku, itu sekarang gampang kena damage, serius gampang kena damage. Entah mungkin ini tulisannya 60 ya, tapi aslinya RNG nya dikurangi di dalam datanya, I don't know ya cuy. Padahal dulu pas awal dia rilis, ngebunuh satu treble itu bisa sampai 2 menitan. Mau dia perfect dose, mau dia kagak, itu susah banget. Tapi sekarang untuk gameplay treble yang ini itu gampang banget kena damage cuy, serius tahu kenapa. Jadi setelah bannernya treble menghilang, treble itu kayak kena nerf sih. Jadi kayak easy banget kena damage, kayak ini tuh enggak dominasi tuh ke onnya ya, enggak dominasi lagi kayak awal sih. Padahal aku udah pakai medalnya cukup keras kan. Nah, kita juga di dalam flag terus. Nah, tapi sekarang kita itu dari misalnya dari 3 pukulan ya, yang masuk tuh pasti 2 sih. Sisa 1 yang enggak masuk. Itu asli nggak hoki parah. Entah aku yang nggak hoki atau mungkin kalian user treble ada yang lebih hoki, mungkin kalian bisa sharing ya bagaimana pengalaman sekarang menggunakan treble saat bannernya sudah hilang. Oke, kita coba aja gini guys, kita coba langsung ke liga. Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. At least musuhnya ada Jekong ya, karena aku lebih sering keterima damage dari Jekong. Terimanya langsung jebret gitu cuy, aneh banget. Kita coba ya, tes ya, coba tes. Soalnya aku udah ngerasa beberapa kali aku ngelag pakai treble itu kena terus. Entah emang aku nggak hoki atau bagaimana. Oke, musuhnya brutal ya. Oke, kita langsung ke tengah aja ya. Kita langsung ke tengah. Ah, sial kok nggak dimajuin sih. Duh. Pukul loh dari apa ini, tuh nah terus cuy, mana sih 60% nya? Aku nggak merasakan di 60% nya. Oke, wait, kita main aman, mungkin karena darahnya juga ada di bawah 50% ya. Oke, ya penuh lagi ya. Tuh, pasti kena cuy, pasti ada hitnya yang kena tuh. Sudah, oh, 2 tuh. Dari 3 pukulan yang kena pukulan pasti 2. Parah cuy. Ini mungkin karena udah di bawah 50 ya. Wah, udah sih mati sih. Ini antara aku yang nggak hoki apa emang treble-nya di algoritma dotnya itu loh diturunin tuh. Soalnya biasanya aku one on one pas awal rilis tuh berani aku cuy, bahkan hampir dari 3 pukulan yang kena cuman 1 nggak 2 gitu. Ini kalau udah 2 terus sih udah gini cuy, ngebroken cuy, ngebroken pasti. Metal cuy. Dia pakai jurus itu. Oke, finally tidak kena ya. Let's see. Oke. Mitil. Oke, nggak kena banyak. Nice.
kalau basic attack jelek gitu nggak kena ya. Giliran basic attack kuat kena terus. Itu loh tengah Den. Itu Den. Ayo Den. Aduh. Tuh kena loh cuy. Ah, nice try lah. Kena terus sumpah. Bahkan kamu Sari Roger 60% kena deh. What's wrong with treble sih? Nice try lah udah. What's wrong? Ini dinner apa gimana cuy? Tetapi tetap MVP, cuman gimmicknya tuh dominan kena terus. Gila 60% loh cuy. Sen. Coba kita ke game selanjutnya. Wah ini nih. Ini nih pasif auto on nih cuy. Ada 3 jekong soalnya. Auto pakai pasif terus nih. Kalau enggak hoki, mati. Ya, let's see. Oke. Yih, apa tuh relak? Medalnya kok kan? Agak lain. Aku tak nyerang. Split up. Kenapa aku nyerang? Karena itu ada kaido. Oke. Oh, tuh. Kena lagi cuy, dari mana nih? Mitil cuy. Belum. Mitil cuy. Lah, apa? Oke. Baru main lo, langsung kena cuy. Udah kayak nggak punya pasif. Kurang aku perfect god. Oh, makan tuh metal lacan. Ini masih di atas 50 ya, karena darahnya dipotong. Udah kenal. Hoki. Kenapa di saat-saat krusial dia kena terus cuy? Mati kamu jangan. Nice, tak kena cuy. Duh, kena lagi loh, syukur full power. Cuy, ini dino apa gimana? Dan kena terus loh bos. Mitil cuy. Gila, jepang killer tadi. Oh shit. Kalau nggak perfect dot mati nih. Oke, syukur nggak kena. Astaga, kena mana? Lho, nembak angin. Hai, sabar. Mitil cin. Cuy. Nah terus. Seriusan. Enggak kayak dulu cuy. Dulu hoki banget lu. Asli. Ya ampun malah ke sana terus. Support flag lah itu D. Ya. Wah, udah nggak bisa sih udah dia tadi. Gimana? Menurut kalian tuh gimana cuy? Asli kena terus. Darahku kan tadi masih full kan, walaupun kepotong. Karena kalau kepotong itu dia masih tetap hitungannya 100%. Karena dia itu cuman motong max HP di dalam in game ya.
Tapi ya gitu cuy, gitu kena terus damage-damage krusial kayak Koe, Kamusari, terus amainaknya Jekong. Wah, pokoknya semua damage yang brutal tuh langsung pas sering kena. Gak tahu kenapa ya. Apa kalian yang pakai treble kayak gini juga? Sampai di liga tuh udah jarang treble tuh. Di liga tuh jarang. Padahal dulu pas awal rilis, wah, gila semuanya pada make. Sekarang langsung berkurang kayaknya pada ngerasa ya. Hokinya kayak berkurang. Hoki 60%-nya. Oke. Loh, kok musuhnya nggak meta ya cuy? Tumben. Wow. Cetek koi. Oh ya, kita nyerang ya. Kita nyerang. Untuk uji kehokian dari trade-nya cuy. Hoki, menguji hoki. Oke, ada treble juga ya, Kuzo Temera. Mitil ci. Dia aja gampang kena loh cuy. Tuh. Tuh. Tuh, lihat loh, darahku di atas 60-50% bahkan tuh. Dia aja kena terus loh. Dia aja kena terus. Cuy, ini emang beneran pasti treble Dino apa gimana sih? Cuy, dia kena terus loh. Dia tuh kena terus juga. Gak cuma aku. Oh, lihat tuh. Metil cuy. Tuh, kena terus tuh. Tuh, kenang kan? Kena tebasannya Jekong tuh. Ini pukul. Lagi sombong nih treble nih. Lagi hoki aja tuh. Metil cuy. Oh, kena lo tuh. Darah aku masih di atas 50 loh. What's wrong with treble? What's wrong bro? What's wrong? Wah, apa sih Kaido bio nama Laundress gak bisa-bisa kok. Aduh, ada mano ya, kita ke kiri. Ending perfect dot. Mitil ci. Tuh, kena semua cuy, gila, 2 hit Marco lo. Harusnya kalau 60% minimal 1 nggak kena. Ini 2 cuy. 2 lo cuy. Mitil ci. Dikumini pohon. Nah, itu kan satu hit kan. Mitil cheat. Sini sih. Ini senor pingnya sih. Ya udahlah, bodo amat lah sama senor ping cuy. Alah, nggak kena. Cuy, nggak kena cuy. Marah ya. Hoki. Wah, tumben hoki. Kena lagi. Hoki loh cuy. Sorry bang, tak tidur. Gimana menurut pendapat kalian? Treble, kalau treble, adu basic attack, adu skill 1 itu saling kena loh cuy, padahal sama-sama punya pasif 60% kan, untuk avoid damage saat di darahnya di atas 50%, tapi kena terus ya sendiri cuy, ya sendiri. Semenjak bannernya hilang, kayak kekuatannya dia tuh menghilang loh, kekuatannya menghilang sih. Ini bintang 6 loh padahal treble nya tapi dia kena terus. Duh, diganti loh. Asem. Padahal tadi bintang 6 treble-nya, coba kalian rewind ya. Kalian rewind. Sampai diganti loh tuh. Jadi dia aja kena mental loh. Kena mental. What's wrong with treble?
Serius ya. Bahkan tadi kalian mungkin lihat ya, aku pakai solo treble, mungkin kena damage, mungkin kakunya nggak hoki. Ternyata ada musuhnya nggak hoki juga sih. Emang ini algoritmanya diturunin kayaknya. Ini terlalu broken soalnya sebelumnya. Diam-diam dia mengurangi hoki-hoki player ya. 60% loh. Padahal ya, padahal kalau gacha ya, kalau gacha mana sih tiket? Kalau gacha, gacha itu 0,000 gitu kan. Ini 30% tuh. 30% aja bisa nggak dapet tuh, dan bahkan masih bisa dapet dua-duanya. Nah, ini 60%. 60% udah kayak nggak nyala gitu. Ya anggap aja ya 1 sampai 10 nyala pasifnya treble ini itu sekarang udah 4. Udah 4. Jadi momen-momen pas kita lagi nggak butuh dia malah nyala sih. Nah itu yang misalnya itu ngeselin parah. Ya gimana lah menurut pendapat kalian yang pakai treble atau kalian yang lawan treble, menurut kalian nih ini di nerf atau emang nggak hoki? Oke, gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye-bye.